Mantan Bupati Kabupaten Badung dua periode yang juga penglingser Puri Agung Mengwi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Anak Agung Gede Agung menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai syarat dukungan calon DPD RI ke kantor KPU Bali. Penyerahan dokumen ini sebagai syarat dukungan menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 yang diiringi oleh ratusan semeton Puri Agung Mengwi. Rombongan Anak Agung Gede Agung datang dan disambut para komisioner KPU Bali dan petugas pendaftaran sekitar pukul 9 WITA. Anak Agung Gede Agung mengatakan pihak yang merasa berkewajiban setelah mengabdi di Kabupaten Badung menjadi bupati selama 10 tahun untuk melanjutkan pengabdian mewakili Bali di tingkat nasional. DPD RI mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis sebagai legislatif untuk memberikan masukan dalam penyusunan peraturan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, pemekaran, penggabungan, sumber daya alam, serta penyimbangan keuangan pusat dan daerah. Syarat dukungan berupa lembaran KTP telah diperoleh Anak Agung Gede Agung mencapai 3.145 KTP dan tanda tangan dari 8 kabupaten serta 1 kota. Jadi peranannya besar dan termasuk juga peranan pengawasan dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah oleh karena itulah saya tertarik kembali lagi untuk mengabdikan diri mewakili Bali di tingkat pusat untuk menjadi anggota DPD RI. Jumlahnya yang kami serahkan, yang sudah dijilid, serahkan ini sebanyak 3.145 dukungan real berupa tanda tangan dan KTP. Terbanyak dari mana KTP? Yang terbanyak jelas dari Mengwi, dari Badung. Dan kemudian sebaran lain itu merupakan surprise dari saya, dari Jembrana juga. Kami menghormati KPU, karena bagaimanapun juga setelah ini, kita siapkan untuk ada verifikasi dari KPU. Mudah-mudahan saja kalau di tingkat internal kami tidak terjadi double. Ditambahkan pihaknya optimis maju menjadi anggota DPR RI dan menyerahkan dukungan kembali ke Kerama Bali. Hal ini merupakan hal yang baik karena ada peningkatan kualitas para bakal calon anggota DPR RI. Sementara itu Ketua KPU Bali Dewa Kadewi Arsaka Sandi menjelaskan, sesuai dengan ketentuan PKPU RI nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, syarat dukungan KTP bagi calon anggota DPD RI harus menyerahkan syarat dukungan minimal sebanyak 2.000 pemilih. Provinsi Bali termasuk dengan jumlah pemilih tetap lebih dari 1 juta sampai dengan 5 juta orang, sehingga calon anggota DPD RI harus mengantongi 2.000 pemilih tetap dengan 50% tersebar di kabupaten dan kota. Jumlah dukungan sesuai dengan ketentuan ya untuk bakal calon DPD Provinsi Bali itu kan minimal 2.000. Jumlah minimal 2.000 tersebar minimal di 5 kabupaten kota. Jadi kami melakukan pengecekan secara lengkap ya, baik terhadap dokumen asli maupun dokumen kopi ya salinan yang diserahkan kepada kami. Jadi kami cek secara lengkap, kemudian nanti hasil penghitungan itu kita tabulasi. Apakah memenuhi atau sudah sesuai dengan ketentuan terhadap jumlah minimal. Kemudian apakah sudah memenuhi ketentuan persebaran. Nah, jika unsur-unsur yang saya sampaikan tadi sudah terpenuhi, maka nanti kami akan menerbitkan surat tanda terima. Surat tanda terima penyerahan dukungan peserta pemilu perseorangan gitu. Dewa Raka Sandi menambahkan, apabila syarat belum terpenuhi semua, KPU akan memberikan waktu untuk melengkapi sampai 26 April 2018 mendatang. Alit Setiawan, Bali TV.